Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Sebelumnya kami pernah membahas tentang anthurium unik, yaitu anthurium polysticum, anthurium yang daunnya mirip dengan daun ganja. Nah, kali ini kami ingin membahas tentang salah satu anthurium unik juga. Ini anthuriumnya sudah ada di hadapan kita. Anthurium apakah ini? Sebenarnya saya juga agak kesulitan untuk mencari nama dari anthurium ini, karena dari teman saya yang saya dapati anthurium ini juga tidak tahu namanya. Dan setelah saya cari-cari juga agak kesulitan juga sebenarnya. Dapatlah sebuah nama, yaitu anthurium croatii. Seperti apa anthurium croatii ini? Langsung saja kita bahas ya sobat, dari daun-daunnya dulu. Di sini daunnya ada serat-seratnya seperti ini ya sobat ya. Malah cenderung seperti daun pohon buah-buahan gitu. Kan tidak seperti tidak umum dengan anthurium yang lain. Tidak seperti anthurium-anthurium yang lain, ini bentuknya seperti segitiga. Dan anthurium ini juga masih anthurium spesies ya sobatnya. Dan juga sangat jarang ditemukan di pasaran, karena memang masih langka. Sepertinya tadinya ini milik kolektor-kolektor yang tidak dijual, mungkin disimpan oleh kolektor. Tapi saya juga bisa mendapatkannya, alhamdulillah ini. Kita kembali lagi ke daunnya. Ini serat-seratnya lebih seperti philodendron linnet sepertinya ya sobat. Nanti kita akan bandingkan dengan philodendron linnet seperti apa. Dan bagian bawahnya ini seratnya juga sama seperti di atasnya. Daunnya agak-agak kasar. Dan banyak serat-seratnya juga ini. Dari akarnya kita lihat, batangnya seperti ini, akarnya juga agak memanjang dia. Ini saya dapatkan yang sudah cukup lumayan besar ya sobat, ukuran ini nih. Tapi dia belum keluar bakal buah atau tongkol ya sobat. Jadi saya perbanyaknya dengan pemotongan bonggol seperti biasa. Dan anthurium ini daunnya tidak bisa banyak sobat, paling cuma 2, 3 atau 4. 4 daun lah di saya ini. Paling banyak cuma 4 doang sih. Kurang tahu kalau di yang tempat-tempat lain seperti apa, bisa lebih banyak atau tidak. Untuk stangnya juga lumayan panjang di sini. Stang panjang termasuk anthurium jenis stang panjang. Dia tidak merambat sih sobat, kan sudah ada hampir 1 tahun di saya ini. Tidak merambat, paling cuma batangnya lebih panjang aja ini. Ada space jarak antara daunnya lumayan agak jauh. Nggak terlalu jauh juga sebenarnya sobatnya. Dan untuk keluar daunnya ini cukup lama ya sobat, mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan baru keluar 1 daun. Untuk media tanam sendiri seperti biasa saya menggunakan sekam bakar, sekam mentah, pakis serta pasir malang. Dan pupuknya juga di kastar yang seimbang. Dan saya juga sudah memotong bonggolnya dan sudah keluar anakan ya sobat, sudah keluar daun baru. Ini bisa sobat lihat daun barunya. Ini daun yang mudanya sobatnya. Seperti ini bisa sobat lihat. Masih 1 garis ini, belum 3. Entah nanti daun kedua ketiganya itu apakah
masih 1, 2 atau 3. 3 apa? 3 cabang gitu maksudnya. Ini bagian bawah daun mudanya ya, sobat. Untuk tumbuh daun seperti ini dari bonggol itu sekitar 1,5 bulan ya, sobat ya. Tergantung besar kecilnya bonggolnya juga. Makin besar kemungkinan semakin cepat untuk keluar daun barunya. Dan untuk harga anthurium ini tentunya bervariasi ya sobat, tergantung ukuran dan tempat sobat membelinya. Tapi di pasaran sangat jarang sekali ada ini anthurium ini. Kemarin teman saya bilang katanya bonggolan baru keluar 2 daun itu sekitar 600 ribuan. Tapi saya kurang tahu itu daunnya sebesar apa dan bonggolnya seperti apa. Kembali lagi tergantung si penjualnya, kondisi tanamannya dan tempat membelinya. Nah, untuk perbandingan daunnya dengan philodendron linear, kita coba bandingkan ya sobat. Ini philodendron linear, bisa sobat lihat sangat mirip, hanya saja di anthurium kroati ini pinggirannya ada seperti garisnya ini di pinggiran ini, sedangkan di philodendron linear tidak ada, di sini bisa sobat lihat. Dan jaraknya juga serat-seratnya agak jauh di linear ini, atau mungkin ini karena linearnya sudah besar jadi jaraknya jauh. Ini di tengah-tengah ini juga serat-seratnya ada, ini bagian belakang philodendron linear. Kita bandingkan. Nah, mungkin itu saja sobat yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sobat tertarik dengan keunikan anthurium ini bisa mencarinya di marketplace atau di grup-grup Facebook jual beli online gitu. Mungkin ada yang menjualnya karena memang masih sangat jarang. Saya juga cuma punya ini satu doang dan anakannya satu ini. Jadi selamat berburu jika sobat ingin memilikinya. Mungkin itu saja yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan update dari channel Ayo Berkebun ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.